Halo semuanya, kita bertemu lagi pada hari ini. Dimana guys, kali ini ya seperti biasa kita akan memberikan berita tentang Nabila dan juga Paul, yang pastinya tuh bakalan bikin baper banget guys. Nah guys, ini ya momen Nabila saat di kantornya Umi. Jadi ini Nabila sama Paul ya. Ini kalau ini Nabila lagi nyanyi guys single terbarunya ya, kita tunggu. Nanti bakalan ada videonya ya di kantornya Umi tuh ya. Kira-kira ngapain sih Nabila di sini? Jadi di sini Nabila lagi ngobrol-ngobrol tuh sama Mas Iman ya guys ya, seneng banget. Udah kayak sohib banget gak sih? Nah di mana guys yang menarik perhatiannya? Jadi Nabila ini bilang guys bakalan libur 1 minggu gitu karena dia ini bakalan umroh. Jadi di bulan depan ya, dan di sini Paul ini mode posesif banget. Kenapa tuh? Karena ya itu tadi, dia ini gak rela guys ditinggal lama-lama sama Nabila. Karena LDR 1 minggu, bayangin ya. Bayangin gak sih, gak rela banget ya ditinggal Nabila lama-lama. Karena Nabila juga bakalan umroh. Sebenarnya umrohnya itu bulan November guys jadwalnya, tapi karena mungkin masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan, apalagi Nabila kan rilis single ya, jadi umrohnya di bulan Desember kayak gitu ya. Dan di sini kelihatan banget Paul mau diposesif banget karena 1 minggu loh guys. Jadi ya 1 hari aja uring-uringan, apalagi 1 minggu ya ditinggal Nabila. Aduh, kita juga gak bakalan lihat Nabila nanti guys sama Panorama, kayaknya libur ya. Tapi gak tahu sih kalau masih apa namanya, masih syuting ya, jadi gak live ya. Kita tunggu aja lah guys ya, semoga Nabila juga bisa ikutan, kalau gak virtual ya, katanya Mas Iman gak apa-apa lah. Nih ini seru banget ya, udah kayak bestie banget di sini guys, karena rame banget ya. Nabila tuh memang ini ya, mudah bergaul banget ya, jadi rame bawaannya. Pokoknya seru banget guys ya, kita tunggu nanti umrohnya ya. Semoga berjalan dengan lancar. Pokoknya doa yang terbaik ya untuk Nabila juga dan keluarga.